dikasih Pak Jokowi langsung, dari tangan Pak Jokowi langsung. Saat Pak Jokowi tiba-tiba datang pada Festival Tabut, itu sangatlah berbahagia, terus terkejut. Karena dari pertama tadi tidak sangka kalau Pak Jokowi bakal datang ke Festival Tabut, di mana malam itu adalah lombanya atraksi doll. Dan itu sangat meriah. Itu aja sih. Semoga untuk para generasi selanjutnya, generasi-generasi muda, kedepannya melestarikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu dan kabupaten-kabupaten lainnya, bersama para duta-duta dan warga-warga yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada rasa senang dan bangga sebagai warga Bengkulu. Kalau dari saya sih senang dan bangga karena ini merupakan kejutan, karena saya tidak tahu ada datang Bapak Presiden. Kami terharu dan bangga dan terima kasih sekali kepada Bapak Presiden telah datang di Festival Tabut 2023. Bengkulu ini salah satu provinsi yang kaya akan budaya. Justru dengan Bapak datang ke Bengkulu, kita harapkan dengan terkenalnya juga Provinsi Bengkulu ini di kancah nasional.